Amin, amin. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang kedua setelah kemarin kita bahas tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, sudah banyak kita sampaikan kemarin, maka hari ini kita akan membahas munculnya Dajjal, ya, munculnya Dajjal. Saya akan mengawali dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saat itu di depan para sahabat, Rasulullah mengatakan bahwa para sahabatku, ya ayuhan nas, ketika nanti di akhir salam, ketika sholat, minta kepada Allah. Jadi ketika salam, ya di akhir salam, sholat itu, sebelum salam maksudnya, ya fil alamina innaka hamidum majid. Maka doa di sana. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa doanya? Maka Rasulullah mengatakan doa minta diberikan 4 perlindungan. Ya, yang pertama a'udzubillahi min adzabi qabr, dari azab kuburnya, wa min adzabi jahannam, dari azab jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati masyihid dajjal, ya, minta agar dihindarkan dari azab kubur, azab jahannam, kemudian dari fitnah hidup dan fitnah kematian, dan fitnah dari Masih Ad-Dajjal, ya, Masih Ad-Dajjal. Ini doanya. Nah, maka subhanallah, dari perintah Rasulullah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa doa sebelum salam meminta 4 perlindungan ini adalah doa yang baik untuk diamalkan. Jadi mulai hari ini yang sholatnya belum membaca doa ini, maka baik untuk diamalkan dan terus untuk dibaca. Ya, ini penting karena apa? Di antara fitnah yang disebutkan di dalam doa ini adalah fitnah yang dahsyat sekali. Fitnah alam kubur itu berat, fitnah kehidupan kematian itu berat, fitnah jahannam itu berat, termasuk fitnah dajjal laknatullah alaihi. Nah, ya teman-teman yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan bahwa apabila Anda tinggal di satu daerah, nanti di satu kampung, dan di kampung Anda tinggal terdapat yang namanya Dajjal, ya, Dajjal itu muncul di sana, maka pergilah menjauh dari Dajjal, ya, jangan sampai kita diam, jangan sampai kita santai. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang mampu melawan daripada fitnah Dajjal, ya, kecuali ada seorang laki-laki dari Madinah. Siapa mereka nanti kita bahas. Subhanallah, ya, karena Dajjal itu kenapa hebat sekali fitnahnya. Dajjal itu kalau seandainya mengatakan bangkit kepada ahli kubur, dia akan bangkit. Ya, Dajjal ketika mengatakan turun hujan, akan turun hujan. Itulah bahayanya atau dikatakan ngerinya Dajjal laknatullah alaihi. Ya, tapi dia bukan berarti maha kuasa, bukan. Tapi Dajjal ini bekerja sama dengan yang namanya iblis atau dengan jin. Jadi tidak heran kalau ada orang-orang yang hari ini hobinya kerjasama sama jin, sama iblis, maka itu bagian daripada perilaku Dajjal. Ya, na'udzubillah. Baik. Nah, sekarang daripada kisah munculnya Dajjal, saya akan awali dari kisah pertempuran. Ini kemarin sudah dibahas singkat sebetulnya. Nanti orang Muslim dengan orang Nasrani akan bersatu melawan musuh yang sama. Akan menggempur musuh yang sama, ya, ya mungkin masih ingat pertemuan kemarin. Jadi orang Nasrani, orang Romawi, ya, atau disebut Bani Asfar itu nanti akan bersatu dengan orang Muslim dan menggempur musuh yang sama. Nah, lalu menanglah pasukan Muslimin dan Nasrani ini melawan Yahudi dalam riwayat, ya, ada yang mengatakan Yahudi, wallahu a'lam. Nah, tapi terjadi kecurangan. Begitu Nasrani dan Muslimin menang, Nasrani ini mulai curang. Akhirnya apa? Diam-diam dia menyerang daripada pasukan Muslimin, tapi pasukan Muslimin tetap kuat berada di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Ya, itu kisahnya, awal mulanya. Ya, masih ingat ya? Jadi intinya adalah Nasrani bersatu dengan Muslimin, lalu menang melawan pasukan yang namanya Yahudi, dan nanti seorang dari kelompok Nasrani berkhianat, lalu menyerang pasukan Muslimin, tapi pasukan Muslimin kuat karena berada di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Nah, ini adalah awal mula kisahnya. Nah, kemudian apa? Begitu Muslimin sedang
menyebar di mana-mana karena Imam Mahdi ini berdakwah ke berbagai penjuru daerah. Masuk Islam menyebar, Islam menyebar, tiba-tiba ada isu. Ada isu yang mengatakan teriak, Dajjal telah muncul, Dajjal telah datang, Dajjal telah tiba. Ya, itu isunya. Dan itu tersebar ke seluruh dunia karena apa? Karena teknologi sosial media. Ya, sekarang kan kita bisa tahu kabar di Eropa bagaimana, kabar di Cina seperti apa. Karena ada sosial media, itu yang terjadi. Maka dikatakan ada isu, Dajjal muncul, sehingga semua orang yang sedang sibuk untuk menyebarkan daripada dakwah Islam ini kembali ke rumah masing-masing. Karena apa? Pesan Rasulullah, kalau ada Dajjal, masuk rumah Anda. Maka orang ini kembali di rumah, menjaga keluarganya. Ternyata enggak muncul juga Dajjal, cuma isu. Ya, tapi karena isu ini sering diungkap, sering disebut, akhirnya apa? Benar saat itu muncullah Dajjal. Nah, ini awal mulanya. Ya, muncul Dajjal bersama 70 ribu orang Yahudi. Karena nanti Dajjal itu akan muncul bersama 70 ribu orang Yahudi. Nah, inilah awal mula sejarah nanti munculnya Dajjal, yaitu sebagai pengantar daripada pertemuan hari ini. Kita akan melihat sejarah dulu. Ya, Rasulullah saat itu duduk dengan para sahabat lalu bermimpi Rasulullah. Ya, maksudnya Rasulullah bermimpi dan menceritakan mimpinya di hadapan para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Subhanallah, Rasulullah saat itu ayuhannas, wahai manusia, wahai para sahabat, subhanallah, tadi malam aku bermimpi. Apa mimpinya Nabi? Aku melihat wujudnya Dajjal. Subhanallah, Rasulullah melihat wujudnya Dajjal. Lalu disampaikan tubuhnya kekar. Ya, tubuhnya kekar secara fisik. Kemudian rambutnya keriting, keribo, ya. Kemudian mata kirinya itu melihat, mata kanannya tidak. Jadi Dajjal itu bukan satu mata di tengah ya, yang seperti kita tahu. Tapi seperti manusia, hanya mata kanannya tidak melihat, mata kirinya melihat. Itu Dajjal. Jadi seperti orang buah anggur yang busuk, Pak, para ulama mengatakan. Tahu kan buah anggur busuk, ya seperti itulah keadaan mata yang tertutupnya. Nah, kemudian apalagi di keningnya ada tertulis kafar, ya, atau dikatakan kafir, itu Dajjal. Bahkan huruf kaf ra atau kaf fa dan ra ini bisa dilihat oleh orang-orang mukmin. Jadi orang yang beriman, dia akan melihat di kening Dajjal itu ada huruf kaf fa dan ra. Untuk orang kafir tidak melihat. Termasuk dikatakan hatta as-sobi, sampai seorang bayi yang masih dalam buaian pun ketika ditampakkan di hadapannya Dajjal, bayi itu bisa melihat huruf kaf fa dan ra. Itulah ciri secara fisik ya dari mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, mimpinya Nabi adalah hak. Jadi ini kebenaran, ini bukan dongeng. Itulah Dajjal secara apa? Fisik ya, secara fisik. Nah, tapi teman-teman, tiba-tiba subhanallah, begitu Rasulullah sedang menceritakan yang namanya kisah Dajjal, bagaimana munculnya fisiknya, terdengar saat itu di kota Madinah telah lahir seorang laki-laki namanya Abdullah bin Safin. Ya, Abdullah bin Safin, atau kita kenal dengan nama ya Safin panggilannya. Laki-laki ini dikandung oleh ibunya 12 bulan lamanya, persis seperti kita pada umumnya. Nah, kemudian lahirlah Safin ini ke dunia. Begitu lahir, yang terjadi suara Safin ini tidak seperti bayi pada umumnya. Anak bayi itu suaranya biasanya kecil, ya kan? Bayi umur berapa baru lahir tuh kecil, ini suaranya menggelegar, teriak luar biasa, seolah-olah seperti bayi yang sudah usianya itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, dari sini ini sudah menunjukkan ketidakbiasaan seorang bayi. Ya, satu, ini kejadiannya. Nah, kemudian apa? Begitu bayi ini lahir pun matanya cuma satu yang melihat. Ini persis seperti ciri-ciri Dajjal. Matanya satu. Yang satu buta tertutup seperti yang disampaikan dalam mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak ini tumbuh besar. Tumbuh anak ini semakin besar, semakin besar, semakin aneh tingkah lakunya. Kenapa? Karena dia berbicara sendiri kadang-kadang, bergumam sendiri. Ya, ngomong sendiri, subhanallah. Sampai setiap dilihat oleh orang lain, dia lari, dia kabur. Ya, dan saat itu Rasulullah apa? Rasulullah mencoba mendekati daripada Ibnu Safin. Ketika sedang bergumam, Rasulullah perlahan
memperhatikan. Lalu Rasulullah pelan-pelan mendekat kepadanya, ingin mendengarkan apa yang disampaikannya, apa yang digumamkannya. Itulah kira-kira. Jadi ngomong sendiri begitu, apa yang disampaikan? Lalu tiba-tiba begitu sedang mendekat, hampir dekat, ibunya Abdullah ibn Safin ini teriak. Apa kata ibunya? Dia bilang, ya Safin, Muhammad berada di belakangmu. Subhanallah. Lalu lari ini Abdullah ibn Safin. Sehingga Rasulullah tidak berhasil mendengar apa yang diucapkan sampai Rasulullah mengatakan, demi Allah, ya andai saya mendengar kata-katanya, saya akan tahu dia dajjal atau bukan. Subhanallah. Itu kata Rasulullah. Andai saya tahu apa yang diucapkan, maka saya akan tahu itu dia dajjal atau bukan. Ya. Itu kejadian yang kedua. Kejadian pertama apa tadi? Lahirnya suaranya menggelegar. Kemudian matanya buta sebelahnya. Kemudian dia hobinya bergumam. Nah, kemudian tumbuh. Semakin besar lagi yang namanya Safin ini, besar, tumbuh besar, akhirnya Rasulullah SAW ya dengan tegas menarik Ibnu Safin karena dilihat secara fisik rambutnya ikal, matanya terlihat buta, sifatnya aneh, perilakunya sampai di usia dewasanya semakin aneh ya. Dan ketika usianya belum balig, ditarik oleh Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya, wahai Safin, ditanya oleh Rasulullah, atashhadu anni Rasulullah, apakah kamu bersaksi aku ini adalah Rasulullah? Itu kata Rasulullah kepada Ibnu Safin. Lalu anak ini justru balik bertanya, apa yang dia katakan? Atashhadu anni Rasulullah, balik bertanya dia, subhanallah, ditanya lalu balik tanya. Ya, tidak ada anak seusia itu bisa melakukan itu kecuali adalah orang yang memiliki karakter atau ciri berbeda. Maka dikatakan, apa? Atashhadu anni Rasulullah, kamu bersaksi aku Rasulullah, balik tanya. Atashhadu anni Rasulullah, lalu ditanya lagi oleh Rasulullah, lebih tegas lagi pertanyaannya. Ibnu Safin ditanya oleh Rasulullah, apakah Anda meyakini aku ini Rasulullah? Kedua kali lebih tegas Rasulullah bertanya, lalu dijawab, aku meragukan itu. Subhanallah, dengan kalimatnya, aku ragu katanya. Lalu ya sudah, pergi saja. Ditinggalkan, aku ragu, ditinggalkan. Lalu beberapa hari kemudian Rasulullah mendapatkan surah Ad-Dukhan. Tahu surah Ad-Dukhan kan? Tapi semua sahabat, semua yang namanya istrinya Rasulullah, tidak ada yang tahu ya tentang surah Ad-Dukhan itu. Dirahasiakan. Yang tahu hanya Jibril dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya Jibril dan Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Begitu dipertemukan Rasulullah ini dengan Ibnu Safin, jumpa. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ibnu Safin, "Ya Ibnu Safin, apa kata Nabi? Inni khabbatu laka khabian." Wahai Ibnu Safin, aku ini menyembunyikan sesuatu ya kepadamu. Aku punya sesuatu dan sesuatu ini aku sembunyikan. Lalu pertanyaan Rasulullah, apakah kamu tahu apa yang aku sembunyikan ya Ibnu Safin? Subhanallah. Lihat kata Rasulullah, apakah kamu tahu apa yang aku sembunyikan sesuatu ini ya Ibnu Safin? Lalu dijawab oleh Ibnu Safin, ya fulan, katakan, khabba tali adduh, hanya sampai adduh. Tidak, khonnya tidak disebut. Jadi fahami gak? Ya, aku tahu apa yang kamu sembunyikan ya Muhammad. Yang kamu sembunyikan adalah adduh. Maka Rasulullah mengatakan, setan tidak sempurna menyampaikan kabar kepada Anda ya Ibnu Safin. Jadi setan memberikan kabar adduhon, tidak sempurna adduhon, hanya sampai adduh kata-katanya ya. Maka subhanallah, ini adalah bentuk dari apa? Penasarannya Rasulullah kepada sosok yang namanya Ibnu Safin. Ya, sampai pada akhirnya para sahabat mengatakan, "Udah, hati-hati dengan anak ini." Kata para sahabat, Umar bin Khattab mengatakan, "Demi Allah, itu adalah dajjal. Hati-hati dengan anak ini." Ya. Tapi dia menikah. Masalahnya dia menikah dan dia punya anak, ya. Sehingga ini membuat orang ini ragu, apakah ini dajjal atau bukan?
Karena Dajjal itu ya tidak menikah, tidak punya keturunan, tapi ini menikah, ini punya keturunan. Bahkan anak-anaknya soleh. Ya, anak-anaknya soleh. Ya, subhanallah. Nah, maka apa? Ketika seorang sahabat tadi mengatakan ini Dajjal, ataupun ini juga mungkin Dajjal tapi anak-anak Dajjal, ya, ataupun ini Dajjal tapi yang kecil-kecil, bagian Dajjal yang terkecil, ya, pokoknya ini adalah seseorang yang harus diwaspadai, yang namanya siapa? Ibnu Siffin. Nah, Ibnu Siffin. Nah, kemudian ya teman-teman yang dirahmati Allah, sebentar. Ya, seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah Abu Sa'id Al Khudri. Ya, kita masuk ke bagian kisah selanjutnya. Ya, seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al Khudri saat dalam perjalanan, ya, dia berjalan bersama rombongan para sahabat juga, termasuk ikut juga Ibnu Siffin di sini. Ya, Ibnu Siffin ini ikut. Nah, saat itu ketika dalam keadaan panas cuacanya, lalu istirahat di sebuah pohon, ketika duduk, Abu Sa'id Al-Khudri ini tiba-tiba dia kaget, di sampingnya adalah Ibnu Siffin. Ya, Ibnu Siffin dia melihat, begitu melihat ke samping, "Eh, Anda di sampingku," kata siapa, Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu Ibnu Siffin mengatakan, "Iya, aku di sampingmu. Kenapa? Anda takut?" Kata Ibnu Siffin, "Anda takut?" Lalu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Enggak, aku enggak takut," tapi hatinya duk begitu ya. Ya, karena ketakutan juga namanya para sahabat ini, karena taunya ini adalah Dajjal. Nah, kemudian apa? Abu saat ini diskusi atau berbincang dengan Ibnu Siffin. Ya, awal mulanya Ibnu Siffin ini membuka satu curhatan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Subhanallah. Apa yang diungkapkan oleh Ibnu Siffin ini? Ibnu Siffin mengatakan, "Ya Aba Sa'ad, aku ini rasanya ingin sekali memiliki tambang yang besar." Tambang, tahu tambang ya. "Aku rasa-rasanya ingin memiliki tambang yang besar, lalu aku menggantungkan diri di atas pohon itu dan aku wafat." Ya, maksudnya adalah mau bunuh diri. Ya, mau bunuh diri. Lalu Abu Sa'ad bertanya, "Loh, kenapa Anda mau bunuh diri, wahai Ibnu Siffin, ya maksudnya kenapa Anda ingin bunuh diri?" Lalu dikatakan, "Aku sudah capek hidup seperti ini karena semua orang menyangka aku ini Dajjal. Aku sudah lelah. Sementara aku menikah, aku punya anak dan anak-anakku anak soleh. Kenapa aku dikatakan aku ini Dajjal? Aku sudah capek, aku lelah, maka aku ingin bunuh diri." Itu kata Ibnu Siffin. Subhanallah. Ya, lalu kemudian apa? Ibnu Siffin juga mengatakan, "Wahai Aba Sa'ad, kamu tahu enggak? Dajjal itu enggak bisa masuk kota Mekah, kota Madinah. Sementara aku keluar dari Madinah dan aku mau masuk kota Mekah." Ya, coba bayangkan, apa Anda ini yakin kalau aku ini Dajjal? Nah, itu kata Ibnu Siffin. Ya, curhatlah kepada siapa tadi? Kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, tapi, nah ini kata Ibnu Siffin, dia bilang, "Tapi aku ini tahu Dajjal itu gimana, dan aku tahu siapa ibunya, aku tahu siapa bapaknya, dan kalau dia berada di depanku, aku gak akan pernah membencinya, ya Aba Sa'id." Waduh, kata Aba Sa'id, ini mah sama aja ya, dia ngaku bukan Dajjal tapi dia gak benci sama Dajjal. Wah, ini makin bikin ketakutan yang namanya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, lalu apa kata Abdullah bin Umar, Ya Ibnu Siffin, aku mau tanya kepadamu jujur, itu mata kamu itu kenapa tidak bisa melihat satu itu kenapa? Sejak kapan itu adanya?" Lalu kata Ibnu Siffin, dia bilang, aku gak tahu ini sejak kapan. "Kadzabta, kamu bohong. Bagaimana mungkin dia yang merasakan matanya tertutup satu, tapi dia gak sadar, dia gak tahu. Gak mungkin." Ya, orang tuh biasanya kalau sakit fisiknya dia lebih paham dan dia tahu kejadian kronologisnya. Kalau teman-teman sejak kapan itu kakinya misalnya ini contoh saja, diamputasi itu kan, sejak kapan itu dioperasi sesarnya, pasti tahu karena dia yang merasakan. Nah, ini pun demikian, ya ada keanehan. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kadzabta, kamu bohong, ya kamu pendusta." Ya, baru semua sahabat menyimpulkan ini mah Dajjal. Ibnu Siffin ini Dajjal, ataupun dari Dajjal-Dajjal yang terkecil,
ya, ataupun ini adalah apa dajjal yang disampaikan apa pembuka daripada dajjal. Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Ini hanya ungkapan dari para sahabat. Nah, karena apa? Karena ternyata dajjal yang besar itu ada di hadis tentang jasasah. Ya, berkaitan tentang hadis jasasah. Apa itu hadis jasasah? Hadis sahih Muslim. Kisahnya seorang Tamim Ad-Dariri, seorang sahabat. Ya, kita akan bahas kisah ini. Subhanallah. Nah, suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang namanya Tamim Ad-Dariri. Ya, Tamim Ad-Dariri datang kepada Rasulullah. Kemudian Tamim ini menceritakan kisah yang dialaminya. Siapa Tamim ini? Ya, Tamim ini seorang yang sedang berlayar sebetulnya. Dia berlayar lalu terombang-ambing di tengah lautan selama 30 hari. Ya, bahkan dia sampai mengatakan, "Wah, wafat nih. Wah, mati nih saya. Wah, saya mati nih. Celaka ini." Karena kebayang enggak di tengah laut 30 hari terombang-ambing, enggak jelas mau kemana. Nah, ternyata dia mendarat di sebuah tempat. Subhanallah. Ya, mendarat di sebuah tempat dan tempat itu didapatinya seekor binatang yang lebat sekali bulunya seperti unta, tapi semua isinya bulu. Sampai enggak tahu mana depan, mana belakang, mana kepala, mana bagian kaki, mana wajah, itu enggak kelihatan. Karena semua isinya bulu. Itulah binatang itu. Dan yang membuat Tamim Ad-Dariri kaget, subhanallah, binatang ini ternyata yatakallam, ya, bisa berbicara. Lalu binatang ini mengatakan, "Wahai fulan, kamu dari mana?" ditanya. Lalu Tamim mengatakan, "Ana min Arab, aku dari Arab." "Oh, kamu dari Arab? Kebetulan di sana ada laki-laki yang sedang menunggu orang Arab yang ingin bertanya tentang seputar pertanyaan yang penting yang akan disampaikan." Subhanallah. Lalu Tamim Ad-Dariri karena ketakutan, dia lari meninggalkan binatang itu, sampailah ketemu dengan laki-laki yang disebutkan oleh binatang itu. Ya, laki-laki ini siapa? Laki-laki ini adalah laki-laki yang badannya kekar, lalu dalam keadaan terikat, semua terikat, dari kepalanya, tangannya, badan, kakinya, seluruhnya terikat. Ya, laki-laki ini kemudian bertanya kepada Tamim Ad-Dariri, "Ya fulan, siapa Anda?" Lalu dikatakan, "Aku dari Arab. Aku bangsa Arab." "Oh, kamu bangsa Arab? Baik," kata laki-laki ini, "aku akan bertanya tentang beberapa hal, tolong dijawab kalau memang kamu bangsa Arab." "Baik," kata Tamim Ad-Dariri, "aku akan jawab. Apa pertanyaannya?" Lalu dikatakan, "Yang pertama, wahai bangsa Arab, wahai laki-laki Arab, apakah Anda tahu tentang sungai Tobariyah, atau dikatakan Bahrun Tobariyah, sungai Tobariyah, atau kalau sekarang Danau Tiberias, Anda tahu?" Lalu kata Tamim, "Ayo Syekh, ayo Syekh ta'rifu anha, untuk apa kamu ingin tahu tentang masalah Danau Tiberias itu, untuk apa?" Lalu laki-laki ini mengatakan satu pertanyaan lagi, "Wahai fulan, apakah Danau Tiberias airnya jernih, airnya penuh?" Laki-laki itu mengatakan, maksudnya Tamim Ad-Dariri menjawab, "Iya, Danau Tiberias sampai saat ini airnya masih penuh." Subhanallah. Lalu laki-laki yang terikat itu mengatakan, "Nanti suatu saat airnya akan surut, airnya akan habis dan mengering." Subhanallah. Jadi ini kejadian sudah lama, 1400 tahun yang lalu. Tapi kalau kita cek di Google sekarang, Danau Tiberias itu airnya sudah surut. Ya, sudah surut. Entah berapa sentimeter itu sudah mulai surut. Ini yang disampaikan oleh laki-laki yang saat itu jumpa dengan Tamim Ad-Dariri. Ya. Nah, kemudian, apa? Subhanallah. Nah, pertanyaan kedua. "Wahai Tamim Ad-Dariri." Ya, Tamim Ad-Dariri. Bukan Ad-Dariri, mohon maaf. Tamim Ad-Dariri. "Apakah Anda tahu tentang satu tempat namanya Baisan?" Ya, namanya Baisan. Tahu enggak Anda? "Di Syam, apakah pohonnya masih berbuah?" Jadi di sana ada pohon kurma yang banyak sekali, memang tempat kurma di sana. Kata Tamim Ad-Dariri, dia bilang, "Iya, masih ada dan masih lebat buahnya." Lalu kata laki-laki yang diikat ini, dia bilang, "Nanti suatu saat akan habis ya kurma di sana, bahkan tidak tersisa, bahkan pohonnya pun tidak akan berbuah." Ya, itu kata laki-laki saat itu. Dan hari ini dibuktikan daerah Baisan itu sudah tidak ada lagi buah kurma. Hanya ada beberapa kurma yang tumbuh saja, tidak ada buahnya. Pohon maksudnya.
ya, itu adalah terjadi di negeri Syam. Ya. Nah, pertanyaan ketiga yang ditanya oleh laki-laki yang diikat ini, wahai bangsa Arab, apakah Anda tahu yang namanya Ainusugar? Ainusugar artinya mata air sugar. Kalian Anda tahu? Lalu ditanya, ya aku tahu Ainusugar. Lalu ditanya, apakah masih jernih airnya? Apakah masih digunakan untuk bercocok tanam oleh orang-orang Arab sekitar situ, sekitar apa tempat di mana dia tinggal? Lalu Tamim Ad-Dari mengatakan, ya airnya masih jernih, masih digunakan untuk bercocok tanam. Subhanallah. Lalu laki-laki yang diikat ini hanya mengatakan, oh, tidak disebutkan seperti pertanyaan sebelumnya. Bisa dipahami nggak? Kalau sebelumnya dijawab, oh, suatu saat nanti akan kering airnya. Oh, suatu saat nanti akan tidak ada buahnya. Tapi ketika membahas Ainus Sogir atau dikatakan apa? Ainus Sigor, dia tidak mengatakan suatu saat nanti tidak, tapi hanya mengatakan oh, cukup oh. Ya. Ternyata para ulama mengatakan karena tempat ini Ainus Sigor ini adalah nanti menjadi markasnya Dajjal, ya, naudzubillah. Jadi markasnya Dajjal. Makanya dikatakan apa? Ainus Sugar. Ainus Sugar atau hari ini namanya berubah menjadi Ainus Sultan, ya, Ainus Sultan. Ya, itu pertanyaan ketiga. Lalu pertanyaan keempat yang disampaikan oleh laki-laki yang diikat ini apa? Ditanya oleh yang namanya At-Tamim Ad-Dar, apakah sudah datang Nabi dari Arab? Yang enggak bisa baca tulis itu katanya. Ya, maksudnya Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca tulis kan? Ditanya apakah sudah datang Nabi dari Arab yang tidak bisa baca tulis, lalu dijawab, iya, dia sudah datang. Dia sudah datang, subhanallah. Lalu kata Dajjal, demi Allah, sebaik-baik orang adalah yang menjadi pengikutnya. Subhanallah. Jadi Dajjal mengatakan, sebaik-baik orang adalah yang menjadi pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini empat pertanyaan yang dijawab oleh Tamim Ad-Dari ketika ditanya oleh yang namanya laki-laki diikat. Dan siapa laki-laki ini? Sekarang Tamim ganti bertanya. Karena tadi empat pertanyaan dari laki-laki diikat itu kepada Tamim, sekarang Tamim bertanya. Apa pertanyaan Tamim? Dia bilang, sekarang giliran aku bertanya, man anta, siapa Anda? Lalu dijawab, ana masihud dajjal, aku adalah dajjal, aku masih ada dajjal, subhanallah. Ya. Jadi ternyata laki-laki ini diketahui adalah namanya siapa? Masih dajjal dalam keadaan terikat. Lalu dia mengatakan, aku akan keluar nanti kalau seandainya Danau Tiberias sudah mengering. Dan aku akan keluar nanti kalau seandainya di Baisan sudah tidak ada lagi pohon kurma. Dan aku akan keluar kalau seandainya nanti Nabi Muhammad sudah tidak ada. Ya, jadi kalau Rasulullah sudah wafat, berarti sudah semakin dekat keluarnya daripada Masih Dajjal. Dan aku, kata laki-laki ini, menyebar selama 40 malam ke setiap penjuru dunia, semua bumi akan aku injak kecuali Mekah dan Tibah. Ya, kecuali Mekah dan Tibah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini adalah kisah pertemuan daripada Tamim Ad-Dari dengan seorang laki-laki yang bernama Masih Dajjal. Nah, saat itu apa? Tamim Ad-Dari pulanglah ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, diceritakan semua kejadian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan semua. Dari apa awal sampai akhir. Lalu akhirnya Tamim Ad-Dari ini masuk Islam. Ya, jadi awalnya belum Muslim, belum mu'alaf. Begitu mendengar daripada cerita atau menyampaikan cerita ini kepada Rasulullah, lalu masuklah Tamim Ad-Dari ini menjadi seorang Muslim. Ya, subhanallah. Nah, kemudian saat mendapat cerita dari Tamim Ad-Dar, Rasul sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya mengumpulkan para sahabatnya di Madinah. Dikumpulkan semuanya. Lalu apa? Rasulullah mengatakan, "Ayuhan nas, qala Tamim Ad-Dari." Ini unik. Biasanya perkataan hadis itu dari Rasulullah kan? Ya Rasulullah, qala Rasulullah, tapi ini adalah dari Tamim. Ya, Rasulullah menceritakan dari Tamim Ad-Dari. Apa ceritanya? Subhanallah. Rasulullah di sini ulama hanya mengatakan dikatakan kata-katanya, aku sampaikan kepada kalian
kisah dari Tamim Ad-Dari. Ya, aku sampaikan kisah kepada kalian dari Tamim Ad-Dari. Tapi Rasulullah tidak terlalu panjang menyampaikannya, hanya mengatakan apa? Ayuhan nas, masihid dajjal. Dia akan datang bisa sampai 40 malam ke tempat dimanapun yang dia akan inginkan, kata Rasulullah. Dan tidak ada tempat yang tidak diinjak oleh Dajjal kecuali adalah Makkah dan Tibah. Itu kata Rasul kepada para sahabat saat itu. Jadi pahami gak? Jadi setelah mendapat cerita dari Tamim Ad-Dari, menyampaikan kehadapan para sahabat saat itu, di hadapan manusia saat itu, tapi tidak seluruhnya disampaikan, hanya kalimatnya adalah Masih Dajjal. Dia akan datang, dia akan tiba dalam waktu 40 malam ke tempat yang dia inginkan, dan tidak ada tempat yang tidak diinjak kecuali adalah Makkah dan tiba. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa tibah? Apa itu tibah? Rasulullah saat itu di Masjid Nabawi, sambil memegang tongkatnya, Rasulullah mengatakan, hadihit tibah. Ini adalah tibah. Maksudnya Madinah. Ya, tibah itu adalah Madinah. Subhanallah. Maka Rasulullah pun berpesan kepada kita, zuru fazuruha, berkunjunglah anda ke Madinah sebelum kota Madinah menjadi tempat pembuangan kotoran dan tempat mencari makan anjing liar. Subhanallah. Jadi nanti akhir zaman, Madinah itu akan hanya menjadi tempat pembuangan kotoran dan menjadi tempat mencari makan anjing liar. Nah, ini Rasulullah mengatakan, makanya cepat-cepat berkunjung sebelum hal itu terjadi. Ya, maka bersyukur yang sudah dikaruniai kesempatan untuk ziarah ke makam Rasulullah, yang sudah dikaruniai kesempatan untuk bisa sholat di Masjid Nabawi, karena nanti di akhir zaman nanti akan hanya menjadi tempat pembuangan kotoran dan mencari makan beberapa ekor anjing yang liar. Naudzubillah. Ya, itu adalah yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Ya, tapi Rasulullah menyampaikan apa? Dajjal nanti akan menunjuk dari atas bukit Uhud. Karena Dajjal gak bisa masuk ke Madinah, tapi hanya di sekitaran Uhud saja. Ya, sambil menunjuk ke mana? Ke masjidnya Rasulullah, bahwa itu adalah Manaratul Baido, atau dikatakan Qasru Muhammad, Qasrul Abyad li Muhammad. Itu adalah istana putih milik Muhammad. Padahal dulu itu cuma pelepah kurma kan? Pada zaman itu hanya pelepah kurma, hanya sekedar batang-batang pohon kurma yang ditumpuk-tumpuk begitu. Tapi Dajjal mengatakan ini akan menjadi istana putihnya Muhammad. Subhanallah. Dan kita lihat hari ini Madinah itu seperti istana yang putihnya luar biasa, ya kan? Kalau lihat di Google, nanti dicek seperti apa Madinah dengan cahayanya, dengan istana putihnya. Subhanallah, ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ya, kemudian apalagi disampaikan, Dajjal itu nanti akan menggetarkan Bukit Uhud. Diinjak Bukit Uhud lalu bergetar begitu. Dan subhanallah, tujuan Dajjal adalah hanya untuk mengeluarkan orang-orang kafir yang ada di sana. Orang-orang kafir yang di sana akan keluar untuk mengikuti daripada Dajjal. Orang mukmin dia akan tetap di Mekah, di Madinah. Ya, itu tujuannya. Ya, dan ini pun dibuktikan oleh keterangan dari seorang Syekh Al-Maghomis, Imam Masjid Quba. Saat itu Syekh Al-Maghomis mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dari Madinah. Laki-laki ini gagah sekali, dan laki-laki ini berhadapan dengan Dajjal nanti. Jadi di ujung nanti laki-laki yang gagah ini akan berhadapan dengan Dajjal. Dan kisah ini persis yang disampaikan oleh Syekh Al-Maghomis ya, beberapa akhir-akhir tahun-tahun kemarin lah ya, belum lama. Ada seorang bayi perempuan, ada seorang bayi yang dilahirkan, lalu bayi itu berbicara. Apa dia bilang? Aku adalah bayi yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Subhanallah. Ya, tapi apa? Aku tidak kalah dengan Dajjal. Dan karena Dajjal bertemu dengan aku nanti, Dajjal tidak bisa membunuh lagi orang-orang beriman. Subhanallah. Ya, ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Maghomis.
persis seperti hadis Rasulullah, ada seorang laki-laki dari Madinah, dia gagah berani berhadapan dengan Dajjal, tapi Dajjal nanti tidak berhasil untuk menggodanya. Kuat laki-laki ini. Ya, siapa laki-laki ini? Wallahu a'lam. Nanti ada di kisah apa ketika Dajjal ini muncul. Ya, itulah kira-kira. Jadi kisah munculnya Dajjal itu sampai kepada sabda Rasulullah bahwa ini ada kisah dari Tamim Ad-Dari bahwa Dajjal itu akan muncul kalau Danau Tiberias sudah mengering. Kalau seandainya Rasulullah sudah wafat. Kalau seandainya Baisan sudah tidak ada pohon kurmanya. Nah, sekarang poin yang pentingnya adalah kapan Dajjal munculnya dan di mana Dajjal muncul. Nah, ini pertanyaannya. Maka disampaikan para ulama dalam kisah, beberapa kisah yang ada, Dajjal muncul, ini masih dalam hadis Rasulullah sebetulnya ya, Dajjal ini muncul dengan kekuatan 70 ribu orang Yahudi. Nah, seperti tadi saya sampaikan di mukadimah, jadi Dajjal muncul bersamaan dengan 70 ribu orang Yahudi. Dan Rasulullah mengatakan munculnya Dajjal di kota Khurasan, ya Khurasan, ya Khurasan, di kampung namanya Asbahan, ya di daerah Khurasan ada satu kampung namanya Asbahan di daerah Irak, ya Irak Syria, ya nanti munculnya di sana. Nah, kemudian di saat-saat yang mengkhawatirkan, saat seperti itu Dajjal muncul, lalu Dajjal ini mencoba mengobrak-abrik daripada akidah orang-orang beriman, Dajjal menyerang, menakut-nakutinya, maka saat itu muncul yang namanya Imam Mahdi. Ya, disinilah muncul Imam Mahdi. Lalu Imam Mahdi ini mohon kepada Allah. Ya, Imam Mahdi mohon kepada Allah. Karena apa? Karena Imam Mahdi sudah tidak bisa mampu melawan Dajjal. Ya, Imam Mahdi tidak bisa melawan Dajjal. Minta sama Allah, ya Rab turunkan Isa. Nah, ini nih kisahnya. Isa turun atas permintaan daripada Imam Mahdi. Turunkan Isa alaihissalam, maka saat itu Isa turun di apa? Inda Manaratul Baido, menara putih. Ya, turun di menara putih di daerah Syria Damaskus. Kalau teman-teman cari di Google tuh ada lah ya. Jadi menara putih tempat Nabi Isa alaihissalam nanti diturunkan dengan menggunakan pakaian warna krem, kemudian diiringi oleh dua malaikat. Ya, itulah keadaan keadaan Nabi Isa alaihissalam nanti diturunkan. Nah, kemudian setelah Nabi Isa turun, subhanallah, apa yang terjadi? Ya, jadi Nabi Isa ini turun waktunya itu subuh, ya waktu subuh. Turun di waktu subuh, kemudian Imam Mahdi tetap menjadi imam sholatnya. Dan ketika Dajjal tahu Isa itu turun, Dajjal kabur, teman-teman. Dajjal itu menghindar karena tidak mau berhadapan dengan Nabi Isa. Maka dikejar oleh pasukan Nabi Isa, dikejar sampai akhirnya Dajjal sampai ke satu tempat yang namanya apa? Disebut dengan daerah apa ya? Dikatakan saya lupa nama daerahnya. Pokoknya Dajjal itu nanti di satu tempat dekat dengan Palestina, ya, dekat dengan daerah Palestina, terbunuh di sana, ya Dajjal. Dan Dajjal itu terbunuhnya seperti gunung es yang mencair, ya, itu kira-kira. Jadi tidak seperti kita ditusuk lalu ditembak, tidak. Pokoknya seperti gunung es yang mencair atau seperti kapas yang basah. Ya, itu di daerah dekat Palestina, namanya Babulud, ya Babulud namanya, ya Babulud itu nama daerahnya, dekat Palestina. Ya, disinilah Dajjal ini mati, ya seperti gunung es yang mencair. Nah, itulah kisahnya daripada munculnya Dajjal, ya, dan yang bisa menumbangkan Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana turunnya Nabi Isa, ya secara jelas, secara runtutannya, maka insya Allah pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan episode yang akan datang, yaitu turunnya Nabiullah Isa alaihi salam. Ya, ikhtitam sekarang. Sebelum kita akhiri ikhtitamnya, ini poin singkat. Tanda-tanda munculnya Dajjal itu bagaimana, Ustaz? Nah, ini ada tandanya.
yang disampaikan dalam perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah mengatakan, hati-hati jika Anda menemukan satu tanda ini, hati-hati. Jika menemukan dua tanda ini, lebih hati-hati. Jika menemukan tiga tanda ini, harus lebih hati-hati lagi. Ya, apa tanda-tandanya? Ya, satu, apabila orang sudah lalai melaksanakan sholat. Ini satu, tanda munculnya Dajjal nih. Apabila orang sudah lalai melaksanakan sholat. Yang kedua, banyak orang yang sudah tidak amanah. Orang ini dikasih amanah, nggak bisa dipercaya. Ya, ini sudah tanda-tandanya. Yang ketiga, banyak hakim yang tidak bisa berbuat adil. Ya, keadilan itu sangat mahal sekali. Ya, keadilan sangat mahal. Yang keempat, para pemimpin banyak berbangga-bangga dengan maksiat. Ya, banyak pemimpin tapi bangga dengan maksiat. Yang kelima, orang tidak pernah merasa berbuat salah. Salah tapi mengabaikan kesalahan, santai saja. Ya. Kemudian yang keenam adalah para pembantu sudah mulai khianat. Para menteri sudah artinya wazir atau wizarah. Para pembantu maksudnya adalah pembantu kepemimpinan, ya, para pembantu para pemimpin ini sudah mulai pengkhianat, jadi seorang pengkhianat. Nah, dari beberapa tanda ini, kalau seandainya sekarang sudah kita rasakan, maka itu sudah merupakan tanda kemunculan Dajjal. Na'udzubillah, ya. Apa saja tadi? Orang sudah lalai sholat, kemudian banyak yang tidak amanah, kemudian kebenaran itu, keadilan itu sangat mahal, kemudian orang yang berbuat salah tapi bangga dengan kesalahannya, kemudian para pemimpin hobinya maksiat, yang keenam adalah para pembantu menjadi orang-orang yang berkhianat. Dan subhanallah, jadi kalau ini sudah ada tanda-tanda, maka ini yang dikatakan tanda akan munculnya Dajjal laknatullah alaihi. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas singkat ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan khilaf karena kondisi di mobil ini kurang kondusif, ya, banyak-banyak sekali gangguan-gangguan gitu, jadi saya agak kurang-kurang fokus sedikit, mohon dimaafkan teman-teman. Ya, mudah-mudahan tetap bisa khidmat menyampaikan atau mendengarkan dan merangkum daripada apa yang disampaikan. Ya, jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minal kuat doa, ya, syukran lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas penyampaian materinya hari ini. Mungkin ada sesi tanya jawab mungkin ya Ustadz ya. 1 menit cukup kali ya untuk beberapa pertanyaan. Ya, boleh. Boleh Ustadz ya. Mungkin dari teman-teman yang ingin menanyakan langsung bisa langsung disampaikan. Baik, saya nanti sama tim Fasid akan di-unmute. Atau bisa via chat Zoom. Ada teman-teman yang ingin menanyakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, banyak fenomena yang mengaku Imam Mahdi, apakah itu termasuk ciri-ciri munculnya Dajjal Ustaz? Bagaimana menyikapinya terkait itu Ustaz? Jazakillahu khair. Terkait fenomena yang sering muncul mengaku Imam Mahdi, ini pastinya adalah bagian daripada fitnah akhir zaman, ya. Karena yang namanya Imam Mahdi, dirinya sendiri saja dia nggak tahu kalau dia itu seorang Imam Mahdi. Ya, jadi aneh kalau ada orang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ya, makanya inilah fitnah akhir zaman. Jadi kalau dikatakan apakah ini tanda munculnya Dajjal, wallahu a'lam. Ya, namun yang pasti adalah seorang Imam Mahdi nanti dia tidak akan tahu dirinya Imam Mahdi sebelum dia dibaiat. Karena nanti ada yang membaiat daripada Imam Mahdi. Kalau sudah dibaiat baru dia tahu kalau dia Imam Mahdi, dan ini adalah bagian daripada kemenangan umat Islam saat itu. Ya, karena Imam Mahdi memimpin lalu menyebarkan Islam semakin luas, hampir Islam itu, pokoknya Islam itu jaya lah, kembali kepada zaman-zaman dahulu ketika Rasulullah masih ada, ketika dalam kepemimpinan Utsman, dalam kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, itulah kira-kira. Jadi ya bisa jadi itu termasuk bagian dari fitnah Dajjal. Ya,
fitnah dajjal. Syukran, Allah ibariku fitnah. Baik Ustaz. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Mungkin dari Ani Ustaz, satu Ustaz. Boleh, silakan. Baik, Ustaz, mungkin satu pertanyaan dari Ani Ustaz. Apakah nanti Dajjal akan langsung muncul Ustaz di dunia atau nanti ada istilahnya, mungkin tadi kan ada yang Ustaz bilang ada 6 ciri ya Ustaz, bagaimana kita bisa benar-benar menyikapi apakah itu tanda-tanda Dajjal muncul atau tidak Ustaz? Ya, pokoknya nanti Dajjal itu muncul sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah awalnya. Hanya isu, tapi diawali dari kemenangan pasukan Muslim. Ya, jadi kemenangan pasukan Muslim, Muslim sudah berada dipimpin oleh Imam Mahdi, ya baru di situ ada Dajjal. Jadi kalau Muslim belum menang dan bersama Imam Mahdi, maka ya belum muncul Dajjal. Jadi awalnya adalah dari peperangan antara ya, Nasrani bersatu dengan Muslimun, lalu melawan satu pasukan yang sama. Menggempur pasukan yang sama lalu menang, tapi Nasrani berkhianat, tapi akhirnya ditumbangkan juga oleh Muslim. Ya, dari situ Muslim berjaya dengan dipimpin pasukan Imam Mahdi, barulah di situ muncul Dajjal. Ya, itu adalah awal mulanya seperti itu. Yang lain? Ada yang lain dari teman-teman? Tadi ada ya? Oh ada nih, ada satu Ustaz. Apa Ustaz? Ada hadis bahwa umat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan Ustaz. Apakah itu tanda akhir zaman atau bagaimana kita masuk ke golongan yang benar? Iya, yang umat Islam betul dalam hadisnya sahih, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang akan selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu memang terjadi nanti di akhir zaman. Jadi ini masuk ke dalam hadis yang dikatakan hadis akhir zaman. Yaitu masuk di akhir zaman, tapi tetap ini apakah hari ini sudah terjadi? Ya, bisa jadi hari ini sudah terjadi. Kita tanpa sadar semua orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Padahal kadang-kadang apa? Dia hobinya debat, dia ribut, dia liberal, dia sekular. Ya, tapi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mungkin kejadian 73 golongan hari ini sudah terjadi, tapi kita tidak sadar. Ya, kita dipecah-pecah, kita dipecah belah. Makanya satukan ya ukhuwah kita Islamiyah ini. Ya, enggak ada lagi NU Muhammadiyah. Pokoknya kita ini saudara sama muslim. Ya, boleh NU Muhammadiyah organisasi persis silakan, tapi jangan dijadikan tujuan. Ya, itu hanya wadah agar kita semakin mempererat ukhuwah kita. Ya, itu tentang hadis 73 golongan. Ya. Syukran Allah barikum fikum. Syukran Ustaz. Mungkin sisa 2 menit ini kita closing saja Ustaz. Mungkin minta tolong doa dari Ustaz Mial Miftah. Baik. Closing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sempurnakan pertemuan kita sore hari ini dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari fitnah dajjal, ya, fitnah azab kubur, fitnah jahanam, fitnah kehidupan dan kematian. Dan semoga Allah pertemukan kita di surga ya Allah Firdausil A'la, seperti Allah mengumpulkan kita di virtual Zoom pada sore hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal adzim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adzimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rahmar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas materinya hari ini. Semoga sehat-sehat selalu Ustaz. Semoga kita bisa dilindungi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik rekan-rekan semua, jazakallahu khair yang sudah menyempatkan hadir dalam agenda female kita hari ini. Insyaallah akan dilanjutkan minggu depan ya Ustaz ya. Insyaallah, insyaallah. Nanti dari teman-teman pasti akan mesarkan agenda kita selanjutnya. Bisa mengikuti di Instagram kami atau nanti kita share di sana. Baik, Ustaz. Mari kita tutup agenda kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di semuna kifatun jadi subhanallah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau fasilitas yang kurang memadai. Harikalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.